Hari Jumaat kita akan bawakan khabar dari Palestin yang mana kita akan kongsikan kisah-kisah ataupun agenda yang terkini yang berlaku dalam minggu ni ataupun bila-bila masa, mungkin semalam, mungkin sebelum ni. Jadi yang paling latest. Ya, yang menarik, rakyat Malaysia terus menyatakan solidariti terhadap perjuangan rakyat Palestin dengan menawarkan stadium bola sepak Kuala Lumpur sebagai tempat perlawanan pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2026 Zon Asia antara Palestin dan Jordan baru-baru ini. Tengok, ramai yang turun sokong. Sebab bagi saya, kita walaupun tak boleh pergi ke Palestin untuk berikan solidariti, untuk bagi orang kata bantuan, tapi bila ada rakyat Palestin yang berjuang, walaupun dengan sukan, itu satu perjuangan, kita datang sokong dan tunjukkan kita masih lagi bersama mereka walaupun dalam sukan. Bukan saja kita nak cerita pasal stadium di sana, tetapi kebanyakan kita tengok sekolah, hospital, masjid, semua pun telah dihancurkan. Ya, dan baru-baru ni Fizo, sekolah di bawah orang kata jagaan PBB, Israel mengebom. Allahuakbar. Sekolah ni satu tempat perlindungan untuk kebanyakan rakyat yang berpindah randa. Jadi sekolah salah satu tempat perlindungan dan mereka sanggup mengebom. Itulah kekejian tentera Zionis Laknatullah yang terus menyerang dan terus mengebom rakyat-rakyat Palestin yang tidak berdosa, dan kebanyakan mereka, kebanyakan mangsa adalah wanita dan kanak-kanak, dan angka kematian juga sudah melebihi 41,000. Masya-Allah. Dan hari ini kita ada bawakan seseorang yang tahu I think lebih lanjut mengenai Palestin bersama kita studio, tapi sebelum tu sama-sama kita saksikan paparan ini. Silakan. Sejak tercetusnya perang Israel-Gaza 7 Oktober tahun lalu, lebih 41,000 nyawa rakyat Palestin telah terkorban. Mengikut perkiraan kami sepanjang tempoh itu, secara purata sekitar 120 syuhada direkodkan syahid setiap hari. Angka itu kian meningkat tatkala tentera Laknatullah itu bertindak kejam dengan menyerang zon selamat Camp Al-Mawasi sehingga mengakibatkan 40 nyawa direntap dengan 65 kecederaan direkodkan. Lebih tragis, serangan udara itu dilancarkan ketika pelarian Gaza sedang nyenyak tidur. Alasan serangan kononnya, tentera Hamas berada di kawasan sekitar, sedangkan jelas lagi nyata bahawa lokasi itu merupakan penempatan sementara untuk mangsa perang. Lapor media tempatan, kem yang bertempat di Khan Yunis itu sentiasa diawasi oleh mata-mata helang Zionis. Kebatilan rejim Netanyahu itu terserlah apabila pasukan penyelamat menemukan serpihan peluru berpandu Israel dalam kawah sedalam 9 meter. Dan Rabu lalu, Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat UNRWA melaporkan 6 pekerjanya terbunuh dalam serangan udara Israel ke atas sebuah sekolah yang dikendalikan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di tengah semenanjung Gaza. Serangan itu mengakibatkan 18 lagi nyawa melayang. Bagi mengetahui perkembangan semasa perang Gaza Israel itu, NLKO membawakan Presiden Muslim Care Malaysia, Zulkifli Wahijan. Itulah keadaan sebenar dan update terkini terhadap saudara kita di Palestin. Dan sedar tak sedar, sebenarnya dah hampir setahun bermula serangan pertama pada 7 Oktober 2023, dan hari ini kita dah
nak masuk ke Oktober 2024. Ya, dan sepanjang serangan berlaku, sepanjang peperangan berlaku, banyak bantuan yang telah diberikan daripada Malaysia dan juga negara-negara lain. Tapi hari ini kita akan bersama dengan Tuan Zulkifli Wahijan, Presiden bagi Muslim Care, untuk kita membincangkan, untuk kita tanya sendiri Cik Zulkifli dari segi bantuan, dari segi keadaan di Palestin sendiri. Jadi Cik Zulkifli, selamat datang kena semua KPO. Terima kasih atas jemputan kepada Encik Fizu dan juga Encik Irfan. Ya, saya nak tanya yang last Cik Zulkifli pergi Palestin bila? Okey, kita alhamdulillah Muslim Care Malaysia berpeluang memberikan bantuan masuk ke dalam Gaza selama 4 kali, bermula pada tahun 2008 dan terakhir sekali pada bulan Mei 2019. Jadi kita pergi itu masa bulan Ramadan. Dan ceritanya masa pergi itu kita dapat merasakan pengalaman yang tak pernah dilalui dalam sepanjang hidup, yang mana kita dapat rasakan sejepis rasa peperangan sewaktu ini, setahun ini kita dapat rasakan dalam masa 2 hari 2 malam, lebih kurang 48 jam. Yang mana pada waktu itu, pada Mei itu, actually bulan Ramadan. First Ramadan itulah bermula serangan Yahudi pada tahun 2019 tu, dan kita lihat bagaimana kita terkurung dalam tempat tinggal kita, tak boleh keluar, kemudian bagaimana serangan daripada Zionis bertalu-talu, daripada semua arah, daripada udara mulai dengan dia punya misail, kemudian daripada tentera laut dia, daripada laut Mediterranean berhadapan dengan kita, dan juga kereta kebal daripada sempadan-sempadan Gaza. Pada waktu itu kematian dia berada dalam 40, dan dibandingkan sekarang ni lagi jauh lebih besar lah. Kalau dia 40, sekarang melebihi 40 ribu 41 orang. 41 ribu ya. Baik, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan keadaan terkini di Gaza. Okey, saya nak cerita bahawa it's beyond imagination sebenarnya. Kita boleh lihat, kalau dulu siapa orang-orang umur yang lebih dia tengok cerita combat. Cerita combat ni tengok lakunan. Dalam lakunan tersebut, dia tak ada tembak hospital, dia tak ada tembak ambulans ni, dia tak ada tembak sekolah-sekolah. Tapi yang kita saksikan di abad ni, di hari ini, kita boleh saksikan live, benda yang real depan kita, bagaimana berlaku. It's not only peperang, it's a genocide daripada Zionis ni, yang mana mereka ni bukan setakat membunuh yang dikatakan tentera, tetapi semua sama ada kanak-kanak, perempuan, ataupun semua petugas-petugas dari segi petugas perubatan, petugas hospital, guru-guru sekolah, pencerah-pencerah, dan juga bangunan-bangunan yang tak sepatutnya, yang sebenarnya bangunan yang sebenarnya diharamkan, ataupun di waktu peperangan ada dipanggil konvensyen antarabangsa yang tidak boleh menyerang sekolah, yang tidak boleh menyerang rumah ibadat, tidak boleh menyerang tempat tinggal, tempat kem-kem pelarian. Tapi ini semua dilakukan oleh dengan secara kejam oleh tentera Zionis ni. Kalau kita, dan juga apa berlaku sekarang ni, contohnya kita ada satu dipanggil kita punya pejabat di Khan Yunis untuk membantu pelarian-pelarian ataupun rakyat Gaza ni yang diketuai oleh Abu Aish An-Najjar. Beliau adalah dari segi jawatan adalah pengarah hubungan luar antarabangsa Kementerian Pendidikan. Okey. Dan di situ kita dia cerita bahawa 3 hari lepas bagaimana satu bom besar, iaitu dipanggil apa ni, satu misail yang jatuh bersebelahan dengan kamp kami. Kita ada kamp pelarian dinamakan kamp Sumut Malaysian Camp di Khan Yunis tu. Di sebelah tu dipanggil Mawashi, kamp Mawashi. Satu ledakan peluru berpandu daripada Zionis yang mana telah menjadikan satu kawah, seolah-olah kawah gunung berapi, menggunakan peluru berpandu yang seberat 2,000 tan. Dia punya berat peluru berpandu, dan telah mengorbankan lebih kurang 40 orang sekaligus dan mencederakan 60 orang. Jadi benda ni sangat-sangat zalim, dan itulah di kamp pelarian. Dan kita lihat bagaimana drone Yahudi ni berpusing ataupun boleh dengar dia punya suara 24 jam. Dan drone-drone ni dah seolah-olah senapang terbang. Dan boleh senapang dan juga peluru pandu yang boleh menembak rakyat Gaza pada bila-bila masa. Dan bukan setakat senapang, tetapi kadang-kadang seperti sabit. Dia boleh mencederakan dan mematikan orang dengan cara yang perlahan-lahan untuk menyiksa, betul, mendebas. Dia ditebas perut ataupun tebas kaki. Dan ini sangat-sangat bertentangan dengan konvensyen antarabangsa. Dan kalau tak tadi, yang terbunuh itu 41,000, hampir 70% adalah wanita dan kanak-kanak. Betul. Kanak-kanak saja 40%. Nak katanya ini bukan peperangan. Memang di plan untuk membunuh rakyat Zionis. Dan sehingga pada hari ini kita lihat bagaimana bukan setakat beg pembalut mayat, mereka terpaksa masukkan mayat yang telah berkecai, dimasukkan dalam beg untuk dibawa dan dikebumikan. Jadi tak pernah berlaku dalam sejarah dunia kekejaman yang begini. Dan kita lihat bagaimana juga
petugas perubatan dan lagi yang kejamnya apa? Wartawan. Yeah. Wartawan ni melaporkan keadaan yang berlaku di Gaza. Dan kalau berlakulah contoh satu, misalnya kalau wartawan Amerika di Afghanistan dibunuh, maka kecoh satu dunia dan mereka akan menghantar satu pasukan tentera untuk menyerang tempat tersebut. Tetapi di Gaza ni bukan setakat seorang. Sekarang ini 172 wartawan telah dibunuh oleh Zionis ni. Satu memang kekejaman yang amat sangat. Jadi perkara inilah kita kena hentikan segera dan kena berbuat sesuatu. Kalau tidak, lebih ramai akan terbunuh dan daripada 2 juta mungkin, sehingga kan dikatakan mungkin hampir separuh boleh di keadaan ini berterusan. Ya, betul. Dan Tuan Haji ada sebut tadi tentang bantuan yang diberikan. Untuk Muslim Care macam mana dan apa bentuk bantuan yang diberikan oleh Muslim Care kepada rakyat Palestin? Okey. Alhamdulillah sebelum ni kita telah tadi 4 kali masuk Gaza dan kita telah membina beberapa keperluan aset untuk kemakmuran rakyat Gaza. Ya. Antaranya kita bina sekolah, kita ada 2 sekolah, Ruqyah School, kemudian kita ada library, kita ada kilang roti, kita ada masjid, kita bina masjid yang semua hasil rakyat Malaysia. Dan satu lagi yang paling unik ialah kita bina wakaf kompleks, shopping kompleks untuk rakyat Gaza. Yang mana wakaf shopping kompleks ni kita gunakan untuk kita sewakan kepada peniaga-peniaga di Gaza City dan hasil sewa tersebut kita pulangkan balik kepada rakyat Gaza. Dan di bangunan-bangunan inilah kita memberikan pendidikan, memberikan rawatan kepada pesakit-pesakit. Dan di samping itu kita juga memberikan bantuan dalam bentuk makanan. Makanan ini ada roti, ada bubur, ada nasi. Dan juga kita memberikan bentuk solar panel untuk memberikan bekalan elektrik. Kita juga memberikan susu formula kepada kanak-kanak dan juga pampers kepada yang memerlukan. Dan juga kita walaupun dalam peperangan, kita juga tidak melupakan pendidikan. Kita ada sekolah di celah-celah kemah, di kem semut itu kita mengadakan kelas-kelas Quran dan ada guru yang mengajar untuk menyambung pendidikan mereka walaupun dalam suasana perang. Dan makanan-makanan yang kita berikan, kita masak panas. Masakkan panas dan mereka dapat dapat makan dan kita cover sehari dalam 2,000 orang. 2,000 orang bukan setakat di semut kem itu saja, tapi kita melebarkan bantuan ke bahagian utara di Gaza City, di Jabalia dan juga bantuan susu tu sampai ke hospital-hospital di bahagian utara. Jadi ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada rakyat Malaysia yang mana kita belanjakan dengan RM15,000 sehari untuk cover 2,000 orang. Dan telah berterusan bermula daripada 10 Oktober, 3 hari mula perang sehingga hari ini. Dan dalam kita website tu akan tunjuklah kita punya bantuan harian. Tuan Haji, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan kalau kita tengok di visual berita semua, banyak bangunan-bangunan masjid telah pun hancur, dibedil. Mungkin situasi dekat sana, apa lagi yang masih tinggal? Baik bangunan ataupun pusat-pusat perniagaan contohnya? Okey, sekarang ni kalau nak kata hampir 75% sudah hancur. Jadi maksudnya 75% bangunan-bangunan di Gaza ni, apalah, hospital ke, baik sekolah, baik apa-apa kemudahan telah dihancurkan oleh Zionis. So mungkin tinggal 25%. Yang ini pun hanya tinggal beberapa hospital yang tinggal. Kemudian rumah-rumah yang sudah tidak boleh digunakan. Dan hanya, itu kata-kata hanya kemudahan-kemudahan yang kecil-kecil saja. Yang hospital besar-besar pun semua dah habis. Dan apa, even bekalan-bekalan air, pergi-pergi lebih 200 lebih telah dimusnahkan oleh Zionis supaya dia bukan setakat nak membunuh tapi nak bagi rakyat kebuluran. Sehingga pada hari ini ada lebih kurang kes kebuluran sebanyak 36 kes yang mana tidak ada makanan di dalam Gaza akibat sekatan daripada Zionis ni, yang mana dulu ada sempadan antara Mesir dan Gaza iaitu Sembilan Rafah yang dikawal oleh tentera Mesir dan juga bahagian sana dikawal oleh kerajaan Palestin. Tapi sekarang ni sempadan tu dah dirobohkan, tidak ada lagi pintu gerbang tu dah tak ada dan dikawal oleh tentera Zionis. Ini yang menyebabkan tidak ada bekalan yang boleh dibenarkan masuk, hanya dengan kebenaran daripada tentera Zionis saja boleh masuk ke bekalan ke dalam Gaza. Okay, dan Tuan Haji, mungkin bila kita cerita tentang Palestin, rakyat Malaysia ni memang nak beri bantuan kan, dan mungkin mereka memikirkan cara-cara. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan ataupun
memberi seruan kepada seluruh rakyat Malaysia dan apa harapan Tuan Haji untuk mereka terus membantu dan terus menyokong rakyat Palestin yang sedang berjuang? Okey, kita jangan putus asa. Ya, maksud kita kena doakan mereka. Bukan tak cukup sekadar doa, kita kena usaha. Itu antaranya dengan seperti yang Cik Fizu dan Cik Irfan sebut tadi untuk salurkan bantuan. Kena ada banyak NGO-NGO Malaysia termasuk Muslim Care Malaysia yang memberikan bantuan kepada rakyat Palestin secara harian. Dan juga kita bersama dalam satu coalition dipanggil Op Ihsan di bawah Kementerian Luar yang memberikan bantuan. Dan alhamdulillah kita juga akan ucapkan terima kasih kepada Op Ihsan dan juga Tentera Udara Malaysia yang telah membawa masuk lebih kurang 41 keluarga yang cedera dibawa masuk ke Malaysia. Dia angkut April Masih. Ini satu usaha yang baik, yang baik. Dan seruan kita, harapan saya lah, tidak cukup saat itu, Malaysia kena lead, kena mengetuai tekanan ke atas Zionis ni. Antaranya ialah embargo kepada ekspor kepada barang-barangan itu, kepada antaranya ialah minyak, bahan yang paling utama minyak. Kita pernah tengok bagaimana dalam zaman kerajaan Saudi yang dulu pernah menyekat mengekspor minyak ke Israel dan memberikan kesan kepada mereka. Jadi kita ni kena sekat dari segi perdagangan Israel. Kita kena tak bolehlah import dan berniaga dengan entiti-entiti ni. Mungkin antara produk yang kita biasa dengar, bagaimana kita tengok bila satu Malaysia bersatu untuk memboikot contoh Starbucks, maka Starbucks rugi pada hari ini. Ini memberi satu ingatan kepada mereka supaya jangan lagi bersama Zionis. Dan kalau openly sokong, dia kata kita dah tidak membantu Zionis dan akan membantu Zionis, kita tentu kita akan kempen untuk mereka, untuk kita beli balik barangan-barangan yang kita boikot sebelum ini. Baik. Terima kasih yang diucapkan kepada Tuan Haji kerana perkongsian yang amat menarik sekali dan kami... Cuma boleh satu ditambah. Kita nak beritahu pada 6 Oktober ni, kita ada satu sambutan sempena 365 hari Taufan Al-Aqsa, yang mana kita adakan dipanggil malam sambutan ataupun peringatan ingatan Taufan Al-Aqsa bersama Dr. Zulkifli Al-Bakri, yang mana kita akan melancarkan buku bernama Syekh Ismail Haniah dan juga sempena setahun Taufan Al-Aqsa. Jadi kita menjemput semua untuk hadir ke MPAJ Hall di Taman Malawati berhadapan dengan Malawati Wall. Terima kasih. Baik, jadi kepada anda, sama-sama kita hadir ke majlis itu untuk memberikan solidariti dan sokongan yang berterusan kepada rakyat Palestin. Baik. Selepas ini kita nak berbicara tentang nak simpan dulu ke nak belanja sekarang? Dulu. Mana satu Sekejap lagi di Nasi Lemak Kopi O.